Mustafa Kemal Ataturk itu makamnya di atas tanah. Sakaratul mautnya 6 bulan tak mati-mati. Ini adalah kubur Mustafa Kemal Ataturk. Nama Ataturk dekat belakang tu adalah nama gelaran dia sebagai bapa kepada orang Turki. Kerana dia inilah yang merupakan presiden pertama Turki yang banyak melakukan revolusi dan membawa kepada kemerdekaan dekat negara Turki itu sendiri. Ada orang kata kubur itu ada macam berbau busuk disebabkan dengan segala macam kifarah yang kena dekat atas dia ni akibat dengan benda yang dia buat semasa dia hidup dulu. Nak mengurangkan dia punya bau busuk tu, sekeliling bangunan kubur Kemal Ataturk ni dibina dalam keadaan ruang yang terbuka. Manakala bahagian atas kubur Kemal Ataturk pula terpaksa dihempap dengan batu yang seberat 40 kilogram berat dia. Disebabkan tak lain tak bukan sebab bumi tak terima dia punya jasad. Seperti mana yang kita tahulah kan, dia inilah yang telah menjatuhkan kerajaan Turki Uthmaniyah yang secara rasminya jatuh pada 3 Mac 1924. Boom, satu empayar Islam yang sudah 600 tahun lamanya ni jatuh musnah habis disebabkan Kemal Ataturk ni. Apa yang aku cuba sampaikan dekat sini itu semua cerita yang orang kita selalu dengar kan. Kubur jadi busuk lah, sakit nazak, lamalah bumi tak terima dia punya jasad lah, macam-macam. Kalau yang benda pelik-pelik mesti kita suka dengar kan. Tapi korang tahu tak kenapa, sebab apa semua benda macam ni jadi kan? Apa kesan dia? Kerana aku percaya mesti ada dia punya kebaikan secara langsung ataupun tak langsung dengan semua benda yang berlaku ni. Sebab setiap apa yang berlaku tu mesti ada dia punya sebab kenapa Tuhan buat macam tu kan. Dan tak lupa juga orang dekat negara Turki sana masih ramai yang sanjung dan sayangkan Mustafa Kemal Ataturk ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. May to just create content, make your smart. Okey, pertama sekali aku cuba tegaskan dekat sini, aku ni bukan sokong Mustafa Kemal Ataturk ke apa dengan title video aku yang macam ni. Memang dia ni jahat, tak dinafikan dengan semua benda tu. Dah tu apa kebaikan dia? Aku cuba bersifat neutral dekat sini untuk kita bahas apa efek, kesan, kebaikan yang telah dilakukan oleh Ataturk ni, yang jahat ni, kepada orang Turki sehinggalah ke hari ni. Mustafa Kemal Ataturk ni lahir pada tahun 1881 dekat kota Salonika, negara Greece sekarang ni. Kalau ikutkan tu dulu wilayah kekuasaan Turki juga. Seterusnya, masa dah besar Ataturk ni ada terlibat dalam tentera dan dia ni adalah seorang jeneral yang hebat bagi kerajaan Turki Uthmaniyah masa tu. Dan ada sumber yang kata Ataturk ni asalnya berketurunan orang Yahudi Spanyol, iaitu Yahudi Daunamah nama dia. Berkemungkinan besar keluarga Ataturk apa semua ni masih melakukan ajaran Yahudi ni secara senyap-senyap. Tapi dia mengakui diri dia tu sebagai orang Islam untuk dia mempengaruhi orang Islam yang lain pada masa tu. Yang silapnya, pada tahun 1914, Empayar Turki Uthmaniyah ni menyertai Perang Dunia Pertama di pihak Jerman. Dekat sinilah punca bermula kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah ni. Dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1915, reputasi Ataturk ni telah naik setelah dia ni berjaya menyekat tentera Britain dan tentera-tentera Perancis, yang mana mereka semua ni cuba untuk merampas kota Istanbul semasa kempen Gallipoli nama dia. Disebabkan sumbangan dia ni, Kemal Ataturk ni telah diangkat menjadi Brigadier General. Direngkaskan, kerajaan Turki Uthmaniyah ni telah kalah dalam Perang Dunia Pertama pada tahun 1918. Banyaklah masa ni wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Empayar Turki ni telah diceroboh oleh pihak bersekutu, pihak yang menang Perang Dunia Pertama tadi. Tengok-tengok keadaan yang macam ni, Ataturk ni telah mewujudkan matlamat yang jelas untuk menyatukan semua orang Turk ni dengan membangkitkan semangat nasionalis diorang.
Guna propaganda yang macam ni, yang macam ke arah perkauman ni, Atatürk ni dengan tentera dia berjaya halau tentera Greece, Britain dan tentera Perancis. Keluar semuanya daripada kawasan utama kerajaan Turki. Kalau bukan sebab dia, mungkin negara Turki ni akan kena jajah sampailah ke hari ni. Dan kalau bukan sebab dia juga, mungkin kerajaan Turki ni akan ada konflik macam negara Timur Tengah yang lain yang bekas kena jajah dengan orang luar apa semua ni. Jadi itulah sedikit kebaikan dalam kejahatan Mustafa Kemal Atatürk ni. Peristiwa yang anda saksikan sekarang terjadi setiap tanggal 10 November, tepat pada pukul 9.05 pagi. Pada waktu tersebut, masyarakat Turki berhenti untuk mengenang kematian dari Mustafa Kemal Atatürk. Pengaruh orang ramai dengan si Atatürk ni makin kuat masa ni. Lepas tu, pada tahun 1922, Atatürk ni telah membentuk Republik Turki yang berpusat di Ankara. Dia gunakan sebaik mungkin pengaruh dia ni dengan menghapuskan sistem kerajaan Ottomaniyah masa ni, bagi dia nak kuatkan dia punya kedudukan dia ni. Seterusnya, pada 3 Mac 1924, Atatürk ni telah mengumumkan yang keseluruhan warisan Empayar Turki Ottomaniyah ni telah dihapuskan 100% dan semua keluarga pemerintahan Ottomaniyah ni dibuang negeri supaya pengaruh dia orang ni lenyap terus. Semasa pemerintahan dia ni lah baru orang sedar, orang nampak yang dia ni jauh sangat daripada Islam. Tapi dalam sisi baiknya lagi, dalam segi macam mana dia nak membangunkan dia punya negara ni, masa ni Atatürk ni telah banyak tumpukan dalam bidang pendidikan. Semasa pemerintahan dia ni, sekolah telah diwajibkan tanpa dikenakan sebarang yuran. Hasilnya dekat sini, kadar celik huruf ni telah meningkat dari 9% kepada 33% dalam masa hanya 10 tahun saja. Tapi yang sayangnya, masa ni, ketika ni, banyak sekolah pondok telah ditutup dan bahasa Arab pula tidak lagi digunakan di Turki. The Ottoman sultans also had been caliphs, secular and religious rulers. Turkey's new government separates church and state. Instead of Friday, day sacred to Islam, when Muslims everywhere ritually cleanse themselves, the Western Sunday is proclaimed the official day of rest. Perubahan radikal yang diterapkan oleh Mustafa Kemal Atatürk ni semasa pemerintahan dia menyebabkan dia ni dikenal sebagai seorang tokoh yang hebat bagi generasi yang baru. Mungkin kita tak duduk tempat dia orang kan, tapi itulah yang terjadi di Turki. Masih ramai lagi yang sayangkan Mustafa Kemal Atatürk ni. Sebelum tu juga, antara hikmahnya buat masa sekarang ni, kalau bukan sebab kerajaan demokrasi yang dibentuk oleh Mustafa Kemal Atatürk ni, mungkin kita takkan jumpa dengan presiden Turki yang hebat macam sekarang ni, iaitu Erdogan sekarang ni. Jadi setiap benda yang terjadi tu mesti ada dia punya hikmah dia. Walaupun mereka merancang untuk menjatuhkan Islam, perancangan Allah itulah yang terbaik. Okey, itu saja bersama aku Nam. Assalamualaikum.